Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk menterbiah diri kita. Menterbiah diri untuk menjadi baik, menterbiah diri untuk jauh menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan bagaimana ibadah kita ketika berada di dalam bulan suci Ramadan. Semuanya teratur, makan teratur, sholat teratur, dilakukan dengan baik. Maka harapan besarnya adalah bulan suci Ramadan, sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, bisa mengatur segalanya dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat populer yang mungkin kita semuanya hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa yang akan diharapkan keluar dari bulan suci Ramadan, orang-orang yang takut, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, patuh dengan perintah Allah, taat dengan seluruh perintah Allah, dan mengerjakan segala amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan mengajarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, keluar sebagai orang yang bertakwa, tentunya harapan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Balkon Hotel Bukit Tinggi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.